saya Raihan Bahtiar. Saya akan mengasih tahu kesimpulan dari wawancara saya. Jadi, kesimpulan dari wawancara saya, kita itu harus berbuat jujur. Jangan pernah berbohong kepada siapapun. Karena berbohong itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi, apabila kita menemukan barang-barang yang bukan milik kita, kita jangan mengambilnya. Namun, kita harus mengembalikannya kepada pemilik yang sebenarnya. Karena kalau kita mengambilnya, kita akan mendapat balasannya. Jadi, kalau kalian pernah menumpukan dompet ataupun sesuatu yang lainnya yang sangat penting, jadi kalian harus mengembalikannya ya. Itulah kesimpulan dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.